Oke, selamat pagi kembali di channel kita Rik Musiknya. Oke, jadi hari ini saya di belakang saya nih ada tas Rexel atau buat keyboard ya. Dan pada saatnya memang saya juga mau manggung, cuman saya sedikit untuk review. Nah ini sih menurut saya sih aman ya, untuk aman tasnya juga aman untuk pembelian juga. Jadi tas menurut saya sih cukup keren dan maksudnya aman ya. Nah dari sini coba sedikit saya review juga untuk menerangkan di sini. Tas ini ya, kita lihat belakangnya. Nah ini ada untuk naruh untuk stand ya, diket ini. Nah, terus di sini juga bisa naruh untuk perluan kayak adaptor, ya kebutuhan para player ya, kabel dan segala macam ada di sini ya. Nah, gitu. Nah di sini juga gengs, dan di game lo ada gigingannya sini nih. Jadi kalau misalkan biasa kalau misalkan player atau kebutuhan kita sampai lokasi malas untuk di game lo bisa di dijingging sini ya. Nah juga, nah untuk ininya, ini naik motor biasanya nih, naik motor ya. Jadi biasanya naik motor ini biasanya bercengkram dengan seorang wanita tuh, jadi aman juga ya. Jadi safety ya. Kalau misalnya nggak ada yang meluk ya, ini yang meluk ya. Jadi yang jomblo aman nih, jadi multifungsi geng. Jadi aman ya. Jadi itu. Nah jadi mungkin yang berminat untuk tas yang saya miliki ini bisa langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini ya. Nah, untuk warna bisa custom, mungkin yang suka warna pink kan. Ini agak-agak ngejreng ya. Anak boy band ya. Yang mungkin bisa-bisa kayak gitu. Ini cuma sampel aja ini untuk warna, ada kita untuk beraneka ragam warna, ada warna hitam sesuai dengan selera ya. Jadi untuk sampel aja nih. Jadi untuk bahan sih udah oke ya. Nah, untuk yang minat langsung aja chat atau kepo-kepo di nomor yang tertera di kolom YouTube kita nih. Itu banyak no admin ya, grup admin ya, tenang. Nah, seperti itu. Oke. Aduh, jam berapa nih? Udah jam 10 ya, ditungguin orang wedding ya. ya sama tempat pencarian saya selain ya di sini ya main-main juga sih ya. Oke. Nah, jadi untuk yang mungkin lebih ini nah, bisa langsung hubungi nomor yang tertera. Nah, itu dia. Nah. Seperti di nomor ini ya, di musik. Oke, nah, waktu dan mungkinnya teman-teman saya di depan saya cabut dulu. Jadi mungkin ini saya rekomendasi buat pilih tas ini. Dan juga di dalam tas ini udah berudu ya. Jadi aman sekali ya, udah lembut sekali. Jadi untuk keyboard-keyboard jadi ya, ini untuk semua tipe keyboard juga geng. Nah, jadi udah dimulai tapi seri S ya, seri S dan sampai chord juga bisa masuk juga S dan seperti itu. Oke. Sekian dulu, karena waktu saya udah sedikit, karena udah mulai manggung sih, hitungin temennya. Oke, okay, kita pelajari di review saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Nah geng, berarti kayaknya jadi aman juga ya sini. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk yang motor ya, mungkin yang kebanyakan pada goyang-goyang ada di mulai ini lah. Seperti ini contohnya, kegunaannya ini kayak itu. Ya. Jadi indah yang menggang kita. Bukan wanita aja yang bukan kita. Jadi biasa kalau juga mau cewek pegangin gitu ya. Jadi mungkin yang jomblo ada kutuk aja. Gitu ya. Oke, ya. Oke, kita saya mau berangkat dulu nih. Karena motor saya belum, kalau nggak bangun saya nggak bayar cicilan motor saya ini. Oke, lanjut di review saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's go. Dan juga saya mau nunjukin dalam dulu tadi kan sudah bilang bahwa dalam aman dulu teman penasaran kayaknya kayak mana kan dulu. Let's go, kita lihat. Kita lihat. Ini kru saya yang mau buka. Nah, itu dia geng ya. Aman sekali ya, dan bisa bawa ini juga bawa kan, bisa misalkan sebenarnya sih kegunaan tas ini sih. Ya sebenarnya banyak sih yang brudu yang lain ya, tapi hanya ini aja saya tunjukkan jenis brudunya ya. Tapi brudu yang lain mungkin nanti saya akan review di konten selanjutnya yang lebih menantang geng. Oke ya. Ini saya udah di call berapa kali nih, oke? Okay? Jadi kita review di konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belak juga nih, geng.